Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Dan Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Ada sebuah kejadian yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan kita, Pak, sebagai seorang pemuda. Tahu enggak, Nabi Ibrahim udah lama pengen punya anak. Dikasih sama Allah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail beranjak remaja jadi pemuda, rupanya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Bayangin, coba. Iya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Aku melihat dalam mimpiku anni adbahuka, bahwa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu hai anakku? Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masya Allah. Hai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Kalau memang Allah memerintahkan kamu untuk menyembelihku, lakukan. Engkau akan dapatkan aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Ini pemuda yang masya Allah. Ya. Sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, Pak. Ya. Taslim betul. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun karena itu sudah perintah Allah, akhirnya apa? Siap-siap Nabi Ibrahim pun ketika Nabi Ismail sudah meletakkan lehernya di atas batu dan Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, fafadainahu bidzibhin adzim, maka kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Enggak jadi nyembelih Nabi Ismail. Akhirnya Allah ganti dengan sembelihan kambing. Jadilah yang disebut dengan ibadah kurban. Iya. Cuma dari situ ya, bagaimana subhanallah Nabi Ismail sebagai seorang pemuda yang masya Allah menyerahkan diri kepada Allah. Sampai-sampai kalau memang Allah memerintahkan engkau ya ayahku untuk menyembelih aku, udah lakukan aja. Aku serahkan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah seharusnya pemuda begitu, Mas. Pemuda itu harus siap diatur oleh Allah. Pemuda itu taslim kepada Allah harus lebih. Jangan sampai jadi pemuda yang taslimnya kepada hawa nafsu sama syahwat. Ya. Seorang pemuda itu harus menyerahkan hati dan dirinya kepada Allah. Jangan sama akhwat. Ya. Iya. Maka dari itulah ya akhi, makanya kasihan kalau ada pemuda lagi jatuh cintrong. Melamun aja. Kenapa lo ingat si dia? Ya. Para nabi enggak pernah gitu, Mas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang terganteng satu Quraisy. Banyak wanita pasti senang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad disibukkan mikirin perempuan? Enggak. Kalau mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencari wanita Quraisy masih perawan dan cantik. Tapi ternyata Nabi Muhammad memilih Khadijah. Kenapa Nabi Muhammad bukan melihat kekayaannya? Tapi Khadijah ini seorang wanita yang ternyata luar biasa akhlaknya, luar biasa dinnya. Dan ternyata Khadijah pun tidak pernah menyembah berhala. Allah hadiahkan Khadijah kepada Nabi Muhammad.